jadi aku sekarang lagi ada di Ranumanduro, tempat wisata yang lagi hits di Mojokerto. Dan katanya nih mirip Selandia Baru. Gimana sih keindahan dari Ranumanduro ini? Nanti ikutin terus ya, kita jalan-jalan sambil ngeliat pemandangan. Sebelum kesini ada baiknya kalian mencari toilet. Nggak ada sama sekali toilet umum di daerah Ranumanduro. Untuk mobil 10.000, kalau untuk motor masuk 5.000. Nggak hitung per kepala, yang dihitung per motor. Kalau mobil sementara ini memang masih belum bisa karena akses jalannya mungkin kurang memadai, Mbak ya. Terus alternatifnya dari pengunjung yang menggunakan mobil ada sewa motor di sini, Mbak. 15.000 per jam. Nanti kalau lebih ya nambah. Pagi sekitar pukul 8 hingga jam 12 karena di sini kalian bisa melihat sabana sampai landscape-nya Gunung Merapi. Menurutku sih bagus ya. Terus sekarang malah jadi booming, jadi banyak yang tahu. Jadi feeling good. Sama siapa? Mbak siapa namanya? Mbak Rensi. Saya Putri. Asli orang mana? Dekat sini. Dekat sini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.